bertanya-tanya kenapa saya sebagai Menteri Pertahanan diundang di Kongres Pemudi NU. Saya bertanya-tanya, tetapi ternyata memang tepat saya diundang. Karena Menteri Pertahanan adalah pembantu utama Presiden Republik Indonesia di bidang pertahanan. Dan bagi bangsa Indonesia, pertahanan adalah kewajiban seluruh warga negara. Seluruh rakyat berkewajiban untuk membela negara yang kita cintai. Itu adalah undang-undang dasar kita. Jadi emak-emak ini ikut berkewajiban, bertanggung jawab atas keselamatan bangsa dan negara Indonesia.